Hai guys, berikut ini cara mengaktifkan OTG di Oppo Reno 8. Dengan menggunakan fitur OTG ini, kalian bisa transfer file menggunakan keyboard dan mouse. Oke, berikut ini tutorial. Namun di sini kalian membutuhkan satu adaptor seperti ini. Tapi kalian sesuaikan dengan HP yang digunakan. Namun di sini saya menggunakan tipe C. Nah, masuk ke pengaturan. Scroll ke bawah. Pilih pengaturan sistem. Sebelum itu kalian hubungkan adaptor bantuan OTG. Setelah itu aktifkan OTG. Nah, setelah dihubungkan nanti file akan terbaca. Di sini kita menggunakan media penyimpanan. Kalau kalian ingin mengeluarkan, tarik panel notifikasi. Pilih untuk mencabut perangkat. Setelah itu kalian cabut OTG. Oke, semoga bermanfaat.